Dan yang seterusnya juga kita akan diberi kesehatan. Kemudian juga perlu Bapak sampaikan, lagi-lagi memang ya karena ini mungkin awal ya, kurang persiapan, sehingga mungkin ada kekurangan-kekurangan, nah itu nanti minta tolong untuk diperbaiki lagi. Di antaranya yang pertama, Bapak minta dengan sangat kepada anak-anakku bahwa kalau sudah dibel masuk, itu secepatnya masuk. Nggak usah nunggu-nunggu. Ya, itu bel kan ada tandanya, apa suruh kumpul. Makan peserta. Yang 8, kelas 8 sama kelas 9, kelasnya kan belum dibagi, jangan dulu masuk ke dalam kelas. Memang sudah tahu kamu kelas berapa? Ya, siapa tahu ada yang kelas 8? Bikin barisan.